Halo semua, ketemu lagi bersama gue di sini Jonochi dan kita mau ngelanjutin Harvest Goddess Challenge kita dan hari ini kebetulan hujan ya, jadi karena masih miskin nih turun hujan aja udah senang banget karena kita nggak perlu nyiram-nyiram dan di hari ini karena hujan gue mau langsung ke pertambangan dan nyari orichalcum. Nanti orichalcumnya kita bisa tempah di Saibara jadiin perhiasan. Itu modalnya 1000, tapi kalau kita jual itu bisa laku 1800. Jadi perharinya kita bisa dapat keuntungan 800. Oke, jadi gue sudah sampai di lantai 5. Dan buat teman-teman mungkin yang pengen nyoba untuk ngegali tambangnya tanpa nge-cheat, tanpa load save ya. Nah, ini gue kasih tahu tangga turun ini sering nongol di sekitar tangganya. Jadi, tapi bukan di sini ya, bukan satu kotak, tapi dua kotak dari tangganya. Antara inilah, ini, sini, sini, nah sama sini, batu-batu ini. Kalau yang lingkaran ini nggak pernah keluar di sini. Kalau di sekitar sini nggak pernah keluar tangga turunnya. Oke, kita lanjut. Nah, seperti ini juga keluarnya di sekitar tangganya ya. Oke, kita sudah sampai di lantai 9. Dan untuk nyari orichalcum, langsung keluar lagi nih. Oke, kita sampai di lantai 10. Nah, di sini udah ada orichalcumnya. Cuman karena banyak batunya, jadi agak susah nyarinya ya. Nah, langsung dapet, coy. Coba gua makan-makanin dulu nih berarti. Telurnya. Oke, sama ini kayaknya mau gue hapus, mau gue buang nih. Ini, belum kebuang. Rebungnya kita makan. Nanti aja lah. Oke, kita mulai gali, mulai malu-malu. Kecapean si Yuto-nya, si Jionochi-nya kecapean ya. Ada mantite juga bagus untuk upgrade mayonnaise. Sudah mulai penuh tasnya. Ya namanya juga masih miskin ya. Kebuang. Oh, buangnya satu-satu. Oke, bontot kita sudah habis, stamina kita pun sudah muka biru gitu ya, udah mau pingsan. Dan di sini kita sudah ngumpulin 9 orichalcum. Wah, lumayan lah. Oke, kita langsung naik aja, istirahat bentar, terus kita langsung ke rumahnya Saibara untuk minta ini ya, minta bikinin perhiasan. Assalamualaikum. Waduh. Kita mau nempa perhiasan malah lagi ada cekcok nih, cucung sama kakeknya. Why tell me what's wrong with it? Ya kayak gitulah ya, memang dia orang ini suka bertengkar gitu. Tapi saling sayang sebenarnya ya. Nah, pergi. Gua mau nempa bapaknya pergi malah. Oke. Biar dia senang aja ya. Mana bapaknya? Masuk lagi. Untung ada upgrade tools commission. Nah, ini dia nih perhiasan-perhiasannya nih. Harganya 1000 pakai orichalcum. Kita minta bikin kalung. Oke. Kita diusir ya habis nempah. Woi, lu jangan berantem-berantem lagi nanti kabur kakek lu. Gak bisa upgrade. Closed Thursday. Tutupnya hari Kamis, jadi besok masih buka, kita bisa ambil perhiasan kita, terus kita jual.
Dan di sini juga ada panen-panen gitu. Tetet jual. Ininya ada mantetnya, kita sisain 2. Goldnya jual. Semuanya berapa nih? 910. Lumayan. Ini kita simpan buat nanti kalau mau upgrade nggak perlu gali-gali lagi ya. Besok cerah apa-apa sih? Besok cerah lagi. Oke, kita panen dulu ini turnip-turnipnya. Sayangnya kemarin gua Sayangnya kemarin gua nggak beli bibit ya. Jadi mungkin hari ini nggak ada tanaman baru. Besok aja kita beli bibit kentang sama bibit turnip lagi, dan banyak banget motor lewat ya. Oke, kita jual turnip-turnipnya. Hasilnya 2.700, dan gue pengen ke gereja kalau sempet. Gue pengen menyatakan perasaan ke Harvest Goddess-nya di gereja ya, pas hujan-hujan gini. Oke, kita coba masuk. Bayar nggak ya confess-nya? Apakah ada yang ini make a confession? Kita berdoa. Waduh, nggak ada ya. Ternyata kita pengakuan aja nih, kita jahat sama animal. Aku ngejahilin animal, aku ketiduran, aku ngotorin jalan. Masa ketiduran hal yang jahat sih? Enggak lah. Adalah unlike the human heart, the human body is very forthright. Oversleep is not a sin. Oh ya, bukan dosa katanya. Kamu sudah dimaafkan, oke? Silakan datang lagi. Emang bisa datang lagi? Confession. Oh sudah. Hah? Nggak bisa. Apa efeknya itu? Halo coy. Namanya Cliff. Ngelamun aja dia. Oke, karena harinya masih sore, kayaknya gue mau nge-naikin level kapak. Ah, ini aja yang kita taruh. Kita ambil, oke. Sekarang kapaknya itu masih 8% ya. Gue pengen naikin level sampai silver, nanti kita upgrade biar bisa nebang-nebang pohon. By the way, itu sudah jam 5 dan penghasilan kita ada, bukan penghasilan, ya penghasilan hari ini 4 ribuan kayaknya. Oke, akhirnya kapaknya naik level, sudah bisa di-upgrade pakai silver ya. Dan gua lupa kasih makan sapi. Kita kasih makan dulu. Nih makan. Dah. Nah, nanti kalau kapaknya udah level 2, nah kayu-kayu ini udah bisa ditebangin nih. Udah bisa kita rapihin ladangnya. Kalau ini butuh palu level 3 ya. Ya, ini mesti palunya level gold. Gold, kita tidur aja. Waduh, acara TV-nya udah tanda tanya. Kemarin Tuesday nggak nonton TV lagi, nggak nonton acara masak-masak. Nggak dapat resep. Wah, besok saya baru ulang tahun. Kita kasih hadiah aja nanti. Kita kasih meal trail 4.000 kan penghasilannya. Harinya cerah, I'm good. Kita ambil meat, 1 silver, 1 ada mantet atau meat trail ya. Wah, ini kayaknya kesukaannya. Nanti kita cari lagi meat trail mah gampang. Jual.
Halo, Mbak. Nah, sudah jadi necklace kita, terus kita kasih hadiah mitril. Wah, nggak bisa lewat depan. Main belakang nih. Aham. Wah, senang nih dapat hadiah ulang tahun ya. Oke, kita upgrade kapaknya. Upgrade tools. Kapak, nah ini dia silver. 2000. Oke. Ya kan, berisik banget anak-anak tetangga ini. Nah, gue pengen beli bibit malah disambut Karen ya. Could use some help. Dapat bibit gratis nih dari Karen nih. Lumayan. Kesel kan dia. Bapaknya mah orang dagang, itu bukan pelit. Kalau orang dagang memang gitu ya. Lemes dia dimintain. Udah kah? Oke. Tenang aja Jeff, gue beli di sini biar rame. Beli bibit kentangnya 7 cukup gak ya? 7. Oke lah, kita beli 7. Bibit kentang, terus bibit turnipnya 12 buat jaga-jaga kalau nanti ada yang panen gitu kan, takutnya nggak sempat beli. Habis duitnya tinggal 300. Jual, nah ini 1800. Untung kita cair. Kentang. Waduh, udah jam 1 ini belum nyiram-nyiramnya ini. Halo. Sampai lupa tadi kan pengen beli sikat. Besok aja beli sikat. Oke, so sepertinya sampai di sini aja dulu episode kali ini guys, yang kurang lebih kita sudah ngebahas soal info dasar nambang dan bikin perhiasan ya, yang cari keuntungan yang halal. Dan apa lagi? Kita sudah upgrade kapaknya ke silver, tinggal diambil aja nanti 2 hari. Terus kita juga sudah nanam-nanam potato 7 apa ya bilangnya ya, 7 kotak gitu. 7 bibit, dan ya, yeah. So thanks for watching and see you again next time in the next video, dan dadah.